Pada 14 Julai yang lalu, PRS SMK Ceras telah mengadakan lawatan penanda aras ke SMK Simpang Renggam yang istimewa dengan Radio Buddies FM. Buddies FM ini dikendalikan sendiri oleh PRS SMK Simpang Renggam dan melahirkan DJ yang boleh berkomunikasi untuk acara rasmi peringkat DPD dan juga JPM. Dan dengan panggungnya kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam satu lawatan. SMK Simpang Renggam merupakan naib juara amalan terbaik kaunseling peringkat kebangsaan dengan amalan mengenai Buddies FM. Kategori disiplin, sebab tahun 2015 dan 2016 kami menyertai pertandingan kategori kaunseling dan KL tidak membenarkan kami lagi bertanding untuk peringkat KL sebab kami berkata untuk turun masuk wakil untuk KL. Jadi kami tukar 2015 kami masuk disiplin pula. Okey, dan masa itulah kami mendengar suara DJ sepanjang, tetapi suara tu macam suara yang profesional ya, macam kamu dengar kat radio tu. Jadi kami pun pergilah ke bawah dan kami melihat memang murid-murid yang mengendalikan sepenuhnya ya DJ itu. Daripada mula dan kemudian bila orang bagi pesanan pun mereka boleh handle. DJ ini dilatih dan mempunyai tagline mereka sendiri. Setiap hari ada mode tertentu yang perlu dipatuhi dari pukul 10.30 pagi hingga 11 pagi. Ada jadual DJ bertugas. Gelaran kalau saya ingin bilang, satu, saya punya tagline saya ialah kalau buat sama India. Okay, nama saya Buddies FM dijalankan pada waktu rehat dan dikendalikan sepenuhnya oleh TRS sebagai DJ yang bertugas dengan tema santai dan berinformasi serta dakwah santai tapi sampai. Daripada SMK Ceras, TRS SMK Ceras juga turut berpeluang menjadi DJ pada hari berkenaan. Anda boleh semua panggil DJ Faris dari SMK Ceras. Wow, stylo ya DJ-DJ kita. Okey, kalau nak dengar suara mereka berkumandang lagi di Konti Badis FM ini, teruskan bersama dengan kami. Kita layanan harian. Maksudnya, kita kena ada jadual harian kita. Ini dapat membantu kita untuk mengurus masa dengan baik. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima. Makan teratur dan bergizi. Yeah. Okey, untuk kesihatan badan kita, so kita semoga lawatan seperti ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang kerana ianya memberi manfaat untuk diaplikasikan di SMK Ceras. Okey.